Assalamualaikum teman-teman, ada Mas Eden. Baru-baru kata ada Mas Eden. Bu Anatesh. Assalamualaikum teman-teman, ada Mas Eden. Nah sekarang saya tampil lagi dan saya punya jilbab yang bunga-bunga ini teman-teman. Saya sengaja karena ini mau dicuci sebentar dan hari ini saya mau bikin ini. Saya mau bikin stok sambal teman-teman. Saya punya ini cumi kering yang sudah saya rendam pakai cuka supaya tidak terbau. Terus saya punya cabe sama bawang. Terus ada ini. Terus ada tomat. Dan saya punya ini teman-teman. Ini baunya sangat dajjal teman-teman. Jadi sengaja saya pakai ini jilbab supaya nanti kalau saya punya ini pakaian bau tidak apa-apa karena ini juga mau dicuci. Karena saya yakin ini terasi akan menyebabkan seluruh ruangan ini menjadi seperti neraka bagi si Madun. Jadi sebelum dia pulang, saya harus cepat-cepat buat ini, buat sambal terasi. Saya tidak tahu ini sambal terasi kah, atau sambal tomat, atau sambal bawang kah, saya tidak tahu. Pokoknya saya mau bikin stok sambal saja. Buat ini, buat buka puasa sama sahur. Karena di sini kalian tahu, di sini kita tidak bisa sering masak sambal terasi, karena itu menyebabkan permasalahan yang sangat besar. Tidak usah berlama-lama teman-teman, kita ke TKP saja. Karena saya kejar waktu ini, saya belum madung pulang. Karena dia datang, dia kejang-kejang. Karena ini ada bau cumi-cumi yang sangat fana. Ada juga bau terasi ABC. Kalian tahu bau terasi ABC itu bagaimana? Dia sangat menyengat sampai ke pori-pori otak. Saya mau iris-iris dulu ini dia punya bawang. Ini tomat nanti mau saya goreng dulu, jadi saya mau kasih dia lubang sedikit supaya nanti kalau digoreng dia tidak meletup. Saya pakai tomat banyak karena saya punya tomat banyak. Teman-teman, ini saya sudah masak nasi, terus saya sudah goreng itu tadi cumi, tapi saya takut ini dia mencret-mencret. Saya sudah goreng cumi sama ikan. Ini nanti minyak ikannya saya mau pakai lagi supaya dia rasanya lebih gurih nanti itu cara sambal. Saya uprit saja teman-teman. Saya mau goreng setengah matang dulu ini cabai sama bawang. Untuk menghemat waktu kita kasih turun saya ini. Tutup saja dulu pakai ini, nanti kita buang kalau sudah kita pakai karena ini nanti baunya akan melekat di sana. Ini dia teman-teman, nanti terasinya terakhir saya kasih turun karena dikasih turun kalau saya kasih turun sekarang ini baunya mungkin akan memburbardir daerah sini, jadi terakhir saja itu terasi. Sekarang saya kasih turun dia punya terasi. Seperti biasa saya kasih micin. Jadi ini dia teman-teman hasilnya dari sambal tomat cumi tadi. Ini hasilnya. Ini saya taruh dalam botol untuk menghindari terjadinya peperangan di dalam rumah ini karena bau yang sangat menyengat. Saya simpan di dalam botol. Terus ini buat saya makan. Nah ini saya simpan buat stok. Nanti saya mau taruh di freezer saja. Kalau ini habis baru saya kasih keluar ini. Begini saya teman-teman persiapan sambal saya. Nah sekarang buat dessertnya teman-teman, buat menu buka puasa nanti, buat pemanis. Karena berhubung saya ini orang Makassar, rasanya tidak apa kalau saya tidak makan pisang hijau. Karena di Facebook juga sudah banyak sekali postingan di beranda saya yang masuk itu gambar-gambar pisang hijau. Dan saya pikir saya harus membuatnya. Saya sudah sediakan 2 panci. Saya mau bikin sedikit saja, saya takut ini tidak habis. Pertama saya mau bikin ini. Saya mau bikin sausnya, saya punya ini daun pandan, saya mau pakai ini. Terus saya pakai 1 sendok
1 setengah sendok terigu. Terus saya mau campur dengan ini tepung beras. Gak usah ditakar saya di ini. Begini teman-teman, kira-kira 1 sendok atau 2 sendok makan. Saya mau kasih vanili. Saya kasih gula. Tiga sendok saja. Di garam sedikit. Saya kasih susu cair saja karena santan yang susah. Saya pakai 2 gelas. Ini saya tambah lagi air, teman-teman. Saya mau tambah lagi air 2 gelas. Ini seperti ini. Kita aduk-aduk ya sampai kental. Nah, ini teman-teman, sausnya sudah seperti ini, sudah masak karena dia sudah meletup-letup. Ini baunya wangi sekali dari daun pandan, bau susu. Sekarang ini buat ininya teman-teman, buat itu kulit pisang hijaunya. Saya pakai lagi vanili. Saya punya resep ini abal-abal teman-teman. Saya pakai 1, 2. Saya pakai 3 sendok saja gula pasir. Saya pakai 4 sendok makan terigu. Terus saya mau kasih lagi sedikit tepung beras. Ini tepung beras saya ini, saya hemat-hemat sisa ini. Saya kasih lagi garam sedikit. Saya kasih pasta pandan hijau. Saya tidak tahu ini saya benar atau tidak. Saya tidak peduli. Pokoknya pisang hijau saja. Terus saya mau kasih lagi susu. Saya kasih susu 1 gelas. Nah, ini saya masak dulu sampai dia ini mengental. Nah, ini dia teman-teman, setelah matang saya dinginkan dulu sedikit, tapi ini masih hangat-hangat. Ini saya punya pisang. Saya tidak tahu ini apakah betul ini seperti ini atau tidak. Dia jadi teman-teman. Dia jadi meskipun saya ini abal-abal ini. Sudah jadi teman-teman. Saya punya 7 biji ini. Lumayan lah buat pengobat rindu. Nah, sekarang mari kita plating. Ini dia teman-teman. Saya sudah kasih susu kental manis yang saya bikin sendiri. Saya mau kasih dia sirup DHTK yang saya bikin sendiri. Ini homemade teman-teman, saya bikin semua sendiri. Bangkit. Sebentar. Ini dia teman-teman. Supaya lebih awal kita kasih dulu es batu. Mantap.
hemen çalışmıyorlar. Ne yapıyorsun? As. Dur sen bu kasis bağı durur tabi. Bundan da. Şöyle bir sigar. Baba! Baba! Ne yapıyorsun? Kalian lihat teman-teman, ulala bebek. Sekarang ini sudah azan maghrib teman-teman. Saya ini mau menyuruh si Mister mereview bagaimana pisang hijau menurut dia. Kau coba dulu Mister. Kau campur dengan itu, dengan kau campur dengan itu, dengan iyo itu. Enak. Kau jangan enak-enak saja, kau berkata dengan benar. Very nice. Hah? Enak, very nice. Betul engkau? Saya suka. Saya suka. Saya suka. Kau jangan berdusta, kalau kau berdusta kau masuk neraka. Kau betul kah tidak? Olo enak? Yes. Enak? Yes. Aduh. Saya punya anak nih, rebutan mereka juga mau makan. Saya jadi kameramen dulu teman-teman. Enak? Enak gak? Adek, enak? 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 Sepertinya kali ini saya punya pisang hijau berhasil teman-teman. Yum. Kalian lihat ini, ulala bebeps. Kasih tanda. Ben kasih. Dur. Kaç gram var? Hadi. Kivan spor. Far Furkan var et. Saya coba dulu ya, karena saya mau mandi dulu ini baru saya makan lagi. Saya mau coba dulu sedikit teman-teman, karena saya mau mandi dulu karena saya ini bau terasi. Nanti sudah mandi saya makan lagi. Saya coba dulu sedikit. Apakah ini benar-benar enak? Saya mau duduk lagi. Ini baru motor. Motor ya. Saya mau coba dulu sedikit teman-teman. Apakah ini benar-benar enak? Karena saya mau pergi mandi dulu ini. Saya sudah bau terasi, bau apa. Nanti sudah mandi saya makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, enak ya. Enak ini, Mister? Enak. Yuk, teman-teman, enak. Kayak, yuk, persis kayak itu yang dijual-jual ya. Ya, Mas Yandur. Tidak sia-sia saya ini bekerja seharian. Halo. Ini pisangnya tidak saya kukus karena ini pisang kalau dikukus dia menciut seperti bulat. Dia menciut seperti ini karena ini bukan pisang buat dimasak. Ini resep. Ini kali ini tidak gagal teman-teman. Akhirnya saya bisa makan pisang hijau di bulan puasa sambil berbuka. Sekian dulu teman-teman dari video kali ini. Terima kasih telah mau nonton. Saya mau mandi ini karena saya sudah bawa neraka, bawa terasi, bawa apa, bawa ikan. Ini sudah tidak mau penutupan. Ini sudah terhipnotis dengan pisang hijau. Sekian dari video kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih, bye-bye.